Ya, saudara, dalam menyambut Idul Fitri, jumlah pemudik di Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak mulai mendekati puncaknya. Kepala UPT Pengelolaan Wilayah 2 Pelabuhan Mengkapan Ridwan Helmi mengatakan, untuk tarif kapal penumpang tidak ada kenaikan harga. Pelabuhan Mengkapan untuk saat ini terpantau padat pemudik yang ingin melakukan perjalanan keluar maupun masuk Kabupaten Siak. Sementara untuk jumlah penumpang mengalami kenaikan melebihi 200% dari hari biasanya. Dinas Perhubungan Riau juga sudah memulai pengawasan mulai dari tanggal 18 April sampai dengan 2 Mei 2023. Untuk tarif perjalanan, kapal juga tidak ada mengalami kenaikan harga, terutama di saat liburan Lebaran kali ini. Kepala UPT Pengelolaan Wilayah 2 Pelabuhan Mengkapan Ridwan Helmi menegaskan, tidak ada kenaikan harga tiket pemudik kapal meskipun terjadi lonjakan penumpang. Pihaknya juga akan tetap melakukan pengawasan kepada operator-operator jasa penyedia angkutan laut, sehingga para penumpang di Pelabuhan Mengkapan dapat terlayani dengan baik. Untuk harga tiket, kita pastikan tidak ada kenaikan. Ini tentunya akan kita lakukan pengawasan terhadap operator-operator jasa penyedia angkutan laut yang berada di Pelabuhan Mengkapan kita, sehingga untuk masyarakat yang ingin melintasi pelabuhan ini dapat dilayani dengan harga tiket sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Adapun jumlah penumpang yang datang pada hari ini diramaikan oleh pemudik yang datang dari Tanjung Sama, Tanjung Batu, dan sebagian dari Tanjung Balai Karimun. Dari Kabupaten Siak, Leski Eka Putra melaporkan.